salah satu yang penting di dalam hidup kita, yaitu kita selain daripada disuruh berusaha, tadi kita disuruh berdoa. Jadi ini supaya kita ingatkan kembali, salah satu nang gawian nang paling penting di dalam hidup kita ini yaitu banyak berdoa di samping berusaha. Nya kadang-kadang orang nang ianya pulang nih banyak berusaha tapi jarang berdoa. Nah, adapun kita sekarang kita malah kebalikannya, kita disuruh, walaupun kita disuruh juga berusaha, cuman rajin-rajin berdoa. Jadi ini bagian daripada syariat. Karena itu syariat itu dua macam. Nah, yaitu berusaha dan berdoa. Ini syariat zahir, yaitu syariat batin nyata. Ya tadi akhlak-akhlak yang baik seperti ridha, sabar, syukur dan lain-lain.